Hari ini datang lagi puyuh peksi 3.000 ekor yang jenis peksi premium dari PT Peksi Guna Raharja. Nah, tetasan tanggal 8. Dimasukkan ke box open, modelnya box open yang jenis premium. Nah, yang box biru agak lebih kecil boyohnya daripada yang box merah. Nah, kok pakai lampu warna putih, Mas? Penghangatnya gimana? Kalau kita sistemnya pakai pemanas kompor, enggak pakai pemanas lampu ya. Jadi cukup lampu putih. Nanti kalau kurang panas ditambah lah pakai kompor burner. Tuh, panasnya sudah merata. Nah, lebih panas. Kalau pakai lampu biasanya yang paling bawah kayak gini itu dia akan kurang panas, soalnya dekat dengan tanah lebih dingin. Nih, pakai galon kalau minumnya pembesaran. Makannya pakai klip, makan klip. Kita Pak Arfi nih ngepet pakai cukuran molet. Oh, oh, ganteng bro. Oke bro, yang belum nikah bisa WA. Belum nikah dia. Pakai Malindo, biasanya pakai Malindo, kalau enggak SK itu bisa. Kalau pakan yang penting starter aja sih, enggak apa-apa. Kalau kita mainnya pakai box open, nanti baru pindah ke box pembesaran. Nah, full box open. Nah, ini baru nih, belum diisi. Besok tanggal 12 baru datang lagi. Samping buat sirkulasi udara ada pintunya nih. Bisa dibuka nih. Nah, buat sirkulasi udara kalau umurnya udah seminggu ke atas. Nah, kita pakai full open. Ini per dua tumpuk, ini per tumpuknya 2.000 lah. 4 kotak nih 1.000, 1.000, 1.000, ini 6.000 ekor bisa muat ya. Nanti kalau udah umur 10 hari up baru dipindah ke box pembesaran. Pusat pembibitan puyuh Nauki Puyuh Blitar. Nah, yang buat masuk kan ada dua pintu biar lebih aman. Untuk pemesanan di 0821 555 49265. Yang itu jenis blaster, usia udah 30 hari, besok mau pengiriman itu. Tangan. Nah, ian menyebar merata, contoh koyo penyebarannya baik, panasnya menyebar. Kalau dia meruyuk kurang panas.